Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, kali ini saya berada di kampung paling ujung di Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Beruk, Desa Nyawang, Kecamatan Sendang. Kampung ini termasuk zona hijau dan zona paling dingin di kawasan Kabupaten Tulungagung. So, nikmati terus video kali ini sampai habis teman-teman ya. Yuk. Ini kayaknya pohon antong teman-teman ya. Ini yang di kanan jalan ini kayaknya bunga antong. Nah, ini udah sampai di perkampungannya tuh. Udah kelihatan kampungnya, kita lihat dari seberang sini, oke. Nah, ini seperti ini. Yang di ujung sana itu adalah pegunungan Wilis. Cuman ini ada kabut jadi nggak begitu kelihatan. Oke, sekarang kita lanjutin. Kayaknya itu ada warga kampung sini yang lagi pasang apa gitu ya, itu kan rame-rame gitu. Nanti kita di sana berhenti sebentar, jadi ada kegiatan apa kita nanti tanya-tanya di sana ya. Oke. Nggih. Oh nggih. Kowe tasik wonten po mana niki nggih? Sapa nggih? Oh nggih nggih nggih. Nggih. Oh nggih nggih. Niki ndamel napa ta, Mas? Oh, alah nggih nggih. Nggih. Oh nggih, monggo. Ternyata itu tadi pembuatan gapura. Terus itu tadi katanya warga tadi ada di ujung kampung itu ada wisata namanya Wilis-wilis gitu. Nanti kita langsung cek di sana ya. Oke, jadi simak terus video kali ini.
Yeah. Akhirnya udah sampai teman-teman, ini di paling ujung kampung. Jadi ini ada wisatanya, namanya Bukit Wilis. Jadi ini yang udah kita coba naik ke atas dulu. Ini yang paling ujung ya, udah paling ujung. Dingin banget teman-teman. Di sini dingin banget. Terus memang ini di dekat wilis kayak gini nih. Ini tanaman kayak gini langka loh ini. Sangat langka nih. Tuh. Lihat di dalam ya. Seperti apa dalamnya. Kalau gapuranya sih ini baru kelihatannya ya. Nih. Ini ada panggungnya juga kelihatannya tuh. Buat warga kota yang pengen ngedem ati ataupun pengen cari suasana yang tenang, bisa didik di sini teman-teman. Bisa wisata di sini, benar-benar adem di sini.